Halo Bunda, yuk simak tips mengatasi anak susah makan nasi. Berikut ini penyebab dan cara efektif mengatasinya. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Sejak si kecil mulai tahap MPASI, sebagian orang tua di Indonesia pasti akan memasukkan nasi sebagai salah satu menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya. Namun tak jarang terjadi si kecil justru menolak makan nasi. Akibatnya, orang tua yang kebingungan pun mencari solusi dengan memberikan anak vitamin penambah nafsu makan anak. Lantas, apa saja sih yang harus dilakukan untuk mengatasi anak yang susah makan nasi? Untuk membantu ayah dan bunda mencari solusi yang tepat, berikut ini sejumlah penyebab anak susah makan nasi dan cara mengatasinya. Penyebab yang pertama, bosan. Jika anak menolak makan nasi namun masih mau makan makanan lain, bisa jadi ini adalah indikasi anak bosan makan nasi. Pada dasarnya, nasi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat anak. Jika anak menolak makan nasi, orang tua masih bisa memberikan alternatif sumber karbohidrat lain seperti kentang, ubi, singkong, oat, roti atau pasta. Yang kedua, terlalu sering makan makanan gurih dan manis. Pemberian makanan yang terlalu manis atau gurih ternyata dapat mempengaruhi pola makan anak. Ketika terlalu sering mengkonsumsi makanan yang gurih dan manis, anak jadi tidak menyukai rasa dan aroma alami makanan seperti sayur dan buah, serta nasi. Yang ketiga, picky eaters. Picky eaters merujuk pada anak yang sangat memilih makanan. Picky eater cenderung menolak makanan tertentu, hanya mau makanan tertentu atau meminta makanan yang sama berulang kali. Banyak anak yang menjadi picky eaters dalam tahap perkembangan mereka, dan ini bisa membuat mereka sulit untuk makan makanannya termasuk nasi. Ada beberapa alasan mengapa anak bisa menjadi picky eater, seperti rasa takut atau cemas terhadap makanan baru, atau memperhatikan perilaku makan dari orang tua ataupun orang lain di sekitarnya. Yang keempat, gangguan sensorik. Anak dengan gangguan sensorik mungkin menghindari makanan dengan tekstur atau rasa tertentu seperti nasi. Ciri gangguan ini mirip dengan picky eaters, namun jika pada picky eaters kebiasaan ini bisa berkurang dan hilang seiring pertumbuhan anak, pada kondisi ini mungkin akan berlangsung lebih lama. Cara mengatasi anak susah makan nasi, cobalah untuk menyajikan nasi dengan cara yang berbeda dan menarik. Jika selama ini nasi disajikan dengan cara dibuat nasi tim atau diaduk dengan lauk lainnya, cobalah untuk dipisah. Bunda juga bisa mencoba membuat bento dengan nasi yang lucu dan menarik. Yang kedua, hindari memaksa anak untuk makan. Memaksa anak untuk makan dapat membuat mereka merasa stres dan cemas. Cobalah untuk memberikan pujian dan dorongan positif ketika anak berhasil makan nasi. Selanjutnya, mengajak anak makan bersama. Mengajak anak makan bersama dapat membantu meningkatkan nafsu makan sekaligus menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman. Hasilnya anak menjadi lebih santai dan dapat meningkatkan serta menikmati makanannya dengan baik. Agar anak mau makan nasi, bunda dan ayah harus bersabar dan mencobanya secara berkelanjutan. Berikan jeda jika si kecil mulai menolak makan nasi dan ganti dengan alternatif lain seperti karbohidrat kentang, ubi, singkong, oat, roti, atau pasta. Nah bunda, itulah tips mengatasi anak yang susah makan nasi. Namun apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya bun. Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.